ke ibu kota. Saudara, pengasuh bayi yang tega menganiaya anak majikannya di kawasan Kembangan Jakarta Barat mengaku menyesal. Selain itu, tersangka mengaku pernah diberlakukan yang sama oleh ibu tirinya. Mengenakan baju tahanan, FY menjalani pemeriksaan lanjutan di Polsek Kembangan Jakarta Barat Kamis pagi. Kepada penyidik, FY mengakui perbuatannya, rasa menyesal. Ia kesal karena KY, balita, anak majikannya itu terus menangis dan sulit ditenangkan. Selain itu, FY mengaku saat masih balita pernah diperlakukan serupa oleh ibu tirinya. Pernah waktu kecil. Waktu kecil. Iya. Ya. Sama siapa, Mbak? Sama ibu tiri saya. Itu sering atau? Setiap hari. Pengasuh bayi yang baru bekerja 5 bulan ini tega menganiaya balita anak majikannya hanya karena KY yang baru berusia 2,5 tahun itu menangis dan sulit ditenangkan. Tidak hanya digigit, di bagian lain sebelumnya menampar KY karena emosi. Atas tindakannya, FY terancam dipenjara selama 4 tahun. Jayadi melaporkan dari Jakarta.